Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun hari ini menyanjungi para sukarelawan yang berkhidmat di pusat komuniti warung makanan sahabat. Ia bersempena Hari Wanita Sedunia yang bakal disambut 8 Mac depan. Sebanyak 100 kotak bakul makanan, 50 naskah buku tajwid, 3 set kit pertolongan cemas dan 4 buah basikal telah disumbangkan bagi kemudahan pusat komuniti itu. Pusat komuniti warung makan sahabat yang beroperasi sejak tahun 2019 sering menjadi tumpuan warga memerlukan terutama golongan gelandangan, asnaf dan warga emas. Selain memberi bantuan penduduk makanan, pusat komuniti juga berperanan sebagai pusat ilmu seperti kelas fardu ain dan kelas memasak.